Yang bapak sinten? Keluhannya apa, Pak? Nggih, awal mulane niku semret nopo kemawon wedi-wedi. Terus akhir-akhir niku nggih kuadang ngamuk-ngamuk. Ternyata ada hebat di sini, guys. Ah, sampean kasih apa, Bu? Paringin apa lagi? Duh. Dibagi ilmunya. Ini kaget kali ini. Kenapa enggak sih? Kaget. Ini bagaimana bisa? Kasihan. Di aja di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Purnomo Belajar Baik, kita ada di Dusun Gampeng. Ya, Dusun Desa Gampeng, Kecamatan Meluyu Nganjuk. Kita masuk. Informasinya ada pasien dengan gangguan kejiwaan yang nanti rencananya akan kita bawa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mana? Oh, ini. Laki apa perempuan? Laki-laki. Nganu. Seperti saya 22 tahun. Oh, masih muda banget ya? Iya. Mbak. Iya. Pak, sehat? Sehat. Weh, pi, Mbak. Alhamdulillah. Kok tambah kurus sampean cek iki? Alhamdulillah. Kurus banget iki. Monggo njenengan isi dulu, Bu. Mana anunya mana ya, sih? Iya. Oh, mandi. Iya. Apa kendalanya apa, Pak? Keluane nopo? Kecep. Ayo to sampean ngono. Keluane nopo? Keluane nopo? Ayo keluane nopo? Yang bapak sinten? Keluannya apa, Pak? Nggih. Awal mulane niku semret nopo kemawon wedi-wedi. Terus akhir-akhir niku nggih kuadang ngamuk-ngamuk nggih. Padahal nggak ngelihat apa-apa, jadi seolah-olah dia ngelihat apa-apa gitu ya, nggak pernah keluar. Namun teng lingkungan begitu. Ya, kalau malam nggak mau tidur. Ya sering. Dalam? Ya sekarang sudah mau tidur. Wah, sampean ternyata ada hebat di sini, guys. Ah, sampean kasih apa, Bu? Paringin apa lagi? Do. Dibagi ilmunya. Dalakan ini ku, kula kan ngeten tentang. Nggih, gimana? Kula ngeten kali duwe. Anu mungkin sak ngerantos dugine Pak Pur, mungkin niki Mas Papan kula cepengirin kersane mboten ngono. Masyaallah luar biasa. Mantun-mantun. Nggih pun payah mandi nggih mandi. Yeah. Biasane kan semret enten pakaian hujan yang buatan respon, buatan sekarang respon. Sudah respon. Alhamdulillah. Luar biasa. Berarti kita bersinergi dengan orang-orang baik, guys. Ya. Berarti ternyata ibu ini dikasih kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa memberikan bantuan ke saudara-saudara kita. Ya. Jadi semenjak dibantu sama ibu, saya mau kenalan dulu nih. Yang jelas dia begini sama saya. Nah. Dan saya sering dikasih jamu. Ini jamu pastinya ini. Nah, berapa lama jenengan pegang jenengan tangan nih? Belum ada satu bulan. Tapi perubahannya sudah sangat luar biasa. Jenengan tangkut nih bapak. Perubahannya kayak apa, Pak? Ya sebelum gak jaringnya di cepeng mak yatim itu, ngore ngamuk dia ngamuk kalau keluarga. Kalau keluarga saja. Kalau tenggene mak yatim itu mantun kayak mereka. Ini kok sih di suambar ini, wah, wah, wah. Ini kasus perang.
Kulo kan maringi toyo niku sumber tuju, Pak. Tapi kulo mboten pantun betani kenging kulo mboten pantun. Bapake mawon kulo kan mendete. Sumber air tuju. Pokoke khusus wilayah mriki. Iya. Itu di sumur-sumur berarti ya. Nggih. Pokoke tuju. Tuju sumber air sumur lah pokoknya. Gini. Pokoknya sumber enggak tahu sumur ke apa gitu ya. Habis itu diminumkan. Nggih. Mboten niku. Semerep nek biasanya nak mendek kaya dijinem kenyang desa kan gentong. Ya. Itu biasanya minum untuk gentong. Pak gentong niku disukani air. Air sumber tujuh itu. Niku wae. Ndak mboten purut. Kremose niku dipetho mendek teng kram kali dinten. Kate semerep ngoten. Kate ya, semerep. Ya. Oke, terus dulunya ini, dulunya kenapa? Kok sampai kayak gini kan mesti ada apa-apa berarti ya. Awalnya itu di nah sekolah itu ya pinter. Ngoten lagi di SLA ngoten lagi pondokan dan ya. Pondokan luar itu digodo kancane lah kancane niku terus dibohiti. Dibiti ke dia bagus. Ditonyong. Oh ya dipukul lah ya. Dipukul. Terus itu usia berapa? SMA niku. Oh, SMA. Nggih. Terus. Lah to pihak sekolah niku manggil orang tua suruh datang ke sekolah. Heeh. Kulo nggih langsung wis mah dipreni mbok timbang masalah malah ya. Kali kripo nggih Ken. Dan mreni ngoten niku. Berarti ini enggak lulus sekolah? Mboten nembe nembe SMA. Akhirnya teng SLA niku. Oh berarti masih muda banget ya? 21 tahun Pak. 1 tahun. 2 tahun. 21 tahun. Pun kuliah menawi melebut saat ini pun kuliah. Berarti berhenti gimana? Selesai prai sekolah niku kadose depresi. Betul. Dia enggak sekolahnya udah berapa lama Pak? Berarti 3 tahunan. Berarti enggak lulus sekolah ya, enggak lulus SMA ya. SMP tahun itu lebih melebet. Mas Agus, air putihnya dong. Ibu, ini ada air putih nih. Ya. Kan sampean tahu nama anaknya sampean. Sampean juga tahu nama bapak E. Nah, monggo. Ibu wudu dulu. Habis itu silakan dibacain Fatihah di sini 11 kali. Disebut nama anak sama nama bapaknya, binnya siapa. Nah nanti airnya dikasihkan ke saya lagi, monggo silakan. Ibu sholat dulu aja, wudhu dulu. Lama banget. Duh. Iya, masalahnya. Masya Allah, rambutnya kayak gitu tuh. Siapa nama panggilannya? Mas Pawan. Masya Allah. Baru. Iya, Mas Wawan, Mas jenengan kan nggak sekolah ini? Dalam? Lulus apa? Mau ngapain itu? Oh sudah selesai mandi kok. Kok kurus bener ya? Loh iya Bu, jadi cek gak apa-apa Gus, banyak orang di tempat saya makannya banyak, betul ya? Makannya banyak sampai embu badannya kurus Bu. Banyak ya Gus ya, makannya banyak namun gak jadi badan. Ya Allah alam saya gak tahu. Anu Gus ya. Saya nanya dulu ke ibunya, sini Bu. Nah, anaknya jenengan jalannya main kayak gitu atau setelah sakit? Ada enggak fotonya dulu waktu muda? Enggak punya. Dulunya jalannya memang kayak begitu sudah. Nggih, rados ngoten niku. Dulunya memang kayak begitu. Dalam? Mboten plus ngoten niku mboten. Lah ya ini setelah itu toh. Keluar lagi.
Wudu biasa iso. Salam? Apa nenek? Cak. Hah? Apa nenek? Cak. Apa ini nenek? Cak kemana itu? Yang itu yang makan. Seneng air. Iya, iya, iya. Kalau sama air dia kalau disuruh mainan air satu jam enggak akan berhenti. Iya. Berjam-jam ya, 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 ya. Ya, salah satunya memang kayak begitu. Jadi kalau suka main air, mandinya lama, mainan air. Sudah ini sampean diamkan 1 jam enggak akan selesai. Iya. Apa adiknya ini ikut-ikut apa gitu enggak, Bu? Enggak. Enggak. Mas. Ini kalau dibiarkan enggak akan selesai. Iya. Iya. Sampai ya iya 1 jam ya begini. Nah. Ayo sama Pak Purnomo dulu yuk sini yuk. Mau ngapain nenek nih? Mau kemana Gus? Kamu mau kemana? Tak ajakin habis ini sebentar ikut saya dulu. Tenang. Lincak kemana? Mau lincak kemana? Mau lincak kemana? Ini kaget-kaget ini. Kenapa? Enggak sih. Sini Gus, sini Gus. Ini sarapnya ini. Ini bukan. Tapi Bapak harus tanda tangan ya. Nah, ini kerkes ya. Nah, ya kan gitu. Ya. Ibu bantuin saya ya, kan sama-sama nurut. Sama panggil ya, Pak. Siang. Panggilannya siapa? Enggak. Siang deh. Dia ini kan maunya kelincah, terus kok digandoli. Digandoli ya. Gak usah dipotong Gus ya, gak usah dipotong. Nanti dipotong kalau sudah tenang saja ya. Nah coba sekarang dikasih obat aja dulu. Yang ngasih obat si punya kuku ternyata ya. Iya, nih sampai nggak apa-apa. Kadang tuh berdarah sedih kakak. Iya. Berdarah-darah. Ini bang, ini mana bisa kok? Kasian. Ayo kita masih aja masih yuk. Maafin ya. Sabar ya, sabar ya mas. Ini tensinya masih tinggi Bu. Ya, sabar ya, Mas. Enggak. Kan sandal. Enggak, Mas. Enggak. Ayo didudukin sana dulu. Habis ini sampai nanti main kelincak, Mas. Enggak apa-apa. Duduk sana aja. Sana. Biar emosinya anu turun dulu. Sudah, monggo dulu. Sudah, duduk. Biar emosi dulu. Tenang dulu. Ayo, banyak mentela. Sampe dengar bunyi tek gitu. Itu anu. Ya, itu bukan anu. Kades berlawanan. Ya. Bukan berlawanan. Jadi ini kalau apa ya? Dia kalau memang itu enggak marah sih. Dia jalan-jalan ke sini, jalan sendiri ke sana tuh. Tapi kalau marah enggak terkontrol, Pak ini. Iya, enggak terkontrol. Jadi begini. Saya ngomong ke jenengan semuanya, ya, Bapak Ibu. Saya ini manusia biasa. Saya akan berusaha bantu, ya. Namun nanti sama Gucup kan orang sini ya. Kalau dibawa ke sana ini kan perlu ekstra.
Kalau saran saya, saran saya loh ya. Kalau misalkan dibawa pulang ke tempat saya, kayak apa ya? Bukan kok saya nggak mau, namun kalau dicoba di anu dikasih obat dulu kayak apa? Ayo, saya tak cerita ya. Di tempat saya kan yuk banyak pasien. Nanti kalau berontak kelahi takutnya. Nah, tapi sampean paham ya? Saya ngomong apa adanya nih. Saya niatnya baik, namun kalau misalkan hasilnya ternyata kurang baik, nanti sampean takutnya nuntut saya gitu loh. Ayo, jenengan bapaknya ya. Ayo, monggo. Saya akan bantu rawat anaknya jenengan, namun kalau masalah sembuh atau sehat itu hanya Allah yang punya. Betul, ya. Mudah-mudahan aja bisa stabil, mudah-mudahan bisa tenang dulu. Makanya jenengan tak suruh bikin apa itu tadi, tak suruh tanda tangan tadi. Apapun hasilnya jenengan siap ya. Siap lo ya. Ada sakitnya, ada apanya jenengan siap. Saya kepengin dengar ngomong ibunya siap. Namun enggak saya telantarkan, bukan Bu, tetap saya obati, obatnya tak siapkan, dokternya tak siapkan, semuanya tak siapkan. Ya. Masalah ini penanganannya khusus, Pak. Ya. Nah, tenang. Sekarang kalau dia minum obat, siapa yang bisa minumkan obat? Biasanya ibu. Enggak ada yang mau. Nah, kalau enggak ada yang mau, agak saya paksa ya, yang penting masuk. Mau ya, boleh ya? Bisa dulu. Iya. Niku letopun pun anu pun ibarat berkurang, Pak. Betul. Jadi begini, yang pertama, sekarang kalau kita bahas masalah medis, Pak ya. Kalau ini kan ini yang bunyi ini bukan anu, jadi ini kan larinya ke samping. Orang kalau dipukul sini mesti langsung jatuh. Benar ya, Pak? Kalau dipukul sini enggak sarap. Ini makanya tak kan bunyi gitu, kretek-kretek bener enggak? Itu karena saking kerasnya. Betul. Saking kerasnya itu. Betul. Jadi kenapa marah emosinya itu tensinya naik. Kayak itu tadi kan langsung bunyi kretek-kretek gitu. Nah, ya. Air putih lagi. Nah, ini air putih yang sudah didoakan ibunya. Tadi ya. Sampai tak pijetin matanya enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah enggak boleh marah. Saya potong rambutnya biar bagus ya, Mas. Enggak apa-apa ya? Apa-apa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yuk. Saya potong aja rambutnya. Sampai ngerokok apa enggak? Ngerokok? Oh, enggak. Ya sudah, tenang, Gi. Iya. Kok ngarep, Gus? Eh? Bu, ini Bu, ya. Kalau enggak dipotong. Monggo, Pak. Sini, Pak. Ini kalau enggak dipotong, ini kayak gini, Pak. Lah makanya kenapa pasien di tempat saya selalu saya potong, masalahnya nanti kerak. Nah ini nanti gatelan nih. Wah, ya. Pegang rambutnya aku nggak boleh ya, wis. Alhamdulillah. Jadi maksud saya itu gini loh, Pak, takutnya di tempat saya itu kabur ke apa segala macam kan, yang saya takutkan lah niat saya ini nolong, tapi nanti kalau jenengan nyalakan saya loh kayak gini tadi. Nah, ini sampai baper semua ini ya. Ya. Makanya kan kita ini niatnya nolong, nanti takutnya waduh anakku kok tambah loro tambah ini, Pak Purnomo, jangan ya, kita ikhlas sama-sama ya, kesembuhannya itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Iki berarti atus mana, mari kita Gus. Atus mana ya, Man? Yang resik di ada beta dindik eh minyak karbon boleh. Ini alhamdulillah sudah tenang. Jangan kalau DPU ketur. Saya potong ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim ya. Thank you.
Potong kuku ini, Dik. Mas, jenengan habis ini ikut Pak Purnomo ngaji ya? Ya. Nanti ikut ngaji Pak Purnomo, ikut sholat nggih. Dik, iki dipotong mana? Kurang-kurang bersih mau. Anu alat potong biasa wae. Aja iki. Alat potong kuku iki terus. Amit. Iki sama resik. Iya, Bu. Kalau di tempat kita nanti dibersihin semua nggih. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Nanti kalau sudah stabil, Ibu nanti tinggal melanjutkan ya, Bu. Nanti obatnya minta di Puskesmas nggih. Ya, nanti terapi obat yang kita berikan apa nanti jenengan anu nggih. Sampeyan purun roti? Purun. Purun. Ada jajan enggak ya? Ya, ambilkan. Saya kemarin digigit sama ibu-ibu itu sampai saya digigit ibu-ibu kemarin itu, masa Allah, Bu, saya enggak lu kok malah di kamera ya. Nanti jenengan ikut Pak Purnomo, kita sholat bareng ya Mas ya, ngaji bareng. Iya, ayo sampe nyumik dulu. Ngaji di tempat pondok Pak Purnomo, mau ya? Nanti ngaji, sholat, nanti jalan-jalan juga, ya? Ya? Jalan-jalan pulang. Iya, habis jalan-jalan pulang, ya? Anak keberapa, Bu? Dua. Anak kedua. Dua saudara. Ini nomor dua apa nomor anu? Nomor dua. Nomor dua. Jadi gini, Bu. Jadi Mas ini sehatnya nanti dia cuma tenang, Pak. Tenang. Namun kan kita enggak tahu ya. Kalau memang Allah ngasih mujizat kan kita enggak tahu, ya. Ya. Masalahnya ini agak lama. Sampean kan kalau saya udah dengar apa? Kalau dia pertama emosi itu ketek. Ya, itu emosi itu sudah sarap itu, Pak. Nah, kan gini. Nahan, maksudnya dia nahan emosi. Kalau kita biasa itu kan marahin, tapi dia itu langsung nah itu. Alhamdulillah tenang. Gocep masih anu ya di apa dirapi mana ya, ben gak gatel ya. Mas habis ini cuci muka ya biar gak gatel nggih. Nggih. Anu ngengek bareng semerap kan. Kalau misalkan pipis BAB tahu. So, makan enggak ngambilkan. Ya, nggih, ngambil sendiri nopo ngambil sendiri. Alhamdulillah. Enak nggih. Aki, Mas. Ampun, alhamdulillah ya Allah ya. Laki apa ndak? Ampun. Dul sate mengkan terus mak. Nggih,
kalau ini tak, kalau mandi tak gosok ibu, gosok sendiri. Jadi kalau di tempat saya mandi itu satu-satu bu, nggak mandi sendiri nggak mandi. Jadi mohon maaf ya, kalau di pondok pesantren, di pondok pesantren itu kan penyakitnya cuma satu, gatelan kudikin gitu loh. Iya, masalahnya kenapa? Karena kadang ada yang malas, ada yang nggak. Jadi sarung itu kalau gantian, nah itu masalahnya. Iya, kalau di pondok mesti gitu ya, masalahnya kan banyak orang. Iya, ayo sampai nanti ya. Niki kalau copot sih mas, ini ya sampai saya copot biar anu jangan cuci mulut ya, cuci anu ya, cuci kepalanya ya. Ayo monggo tak bersihin, monggo sama tangannya. Kepala ini ayo sini sampai tunduk, ini tak bersihin. Ayo dibersihinnya ya. Ayo. Anu kepalanya ayo dibersihin, ini tak bersihin. Ayo tak bersihin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Nih, bentar. Agak tunduk. Ya, sip. Bentar. Bu, saya minta anduk boleh, Bu? Sudah. Pun, ayo kita pakai anduk. Dah, yuk. Enggak apa-apa. Setelah berontak sempat lah, lumayan lah ini. Lumayan. Kameramennya aman bilangnya. Pun, ayo tak anduki mas, tak bersihin nggih. Oke, sebentar saya bersihin jenengan, amit. Tak gosokin deh, biar gatelnya hilang ya. Amin di sini bu. Mas Wawan tak gosokin ya mas, amin diem dulu ya. Nah, biar anu mas. Amin sebelah sini. Alhamdulillah. Nanti mondok dulu di tempat saya, habis mondok jalan-jalan terus pulang ya. Nih saya beliin dulu. Sudah enggak marah sama Pak Pur lo ya? Mboten ya. Ngene nek yo nang dalem nang Lincak. Oh ya, mari ki nang Lincak ya. Lincak niku pundi to, Bu? Nggih cakruk nang angkringan niku. Oh, sampean ngopi? Mboten. Napa? Angkringan angguran. Angkur mboten. Oh, nyangkruk. Enggak nangkringku mboten lho, Pon. Ayo. Ah, Ibu pamit dulu sama ibunya. Ayo masuk dulu. Ayo. Mana ibunya? Pak. Jenengan Mbak E. Ah, sudah. Bu, salim dulu. Sudah didoain yang didoain lah ibunya kayak apa mulu bapaknya. Mulai, Mbak. Mulai, Mbak. Aku kalau ngeliat kayak gini gak bisa aku. Tenang ibu. Gak apa-apa bu, saya itu paling gak bisa. Si mas, sampai nang ancak di sik iki di sik sik sik. Anduke mong di, bu, anduknya tadi mana? Sholat, ngaji, jajan, nyangkruk di rumah Pak Purnomo. Oke, sip. Anduke Gus, tak lepan Gus, undi bu. Ibu, tidak apa-apa. Amit. Pahit kan? Pahit, Mbak. Alhamdulillah, setelah tadi sempat nyakal, setelah meruntak, alhamdulillah sekarang sudah mau nurut. Dan sampai ikhlas ya, kita ngaji di tempatnya Pak Purnomo ya. Ikhlas? Biar saya ikhlasi, biar sehat ya mas ya. Nah, mohon doanya mudah-mudahan
apa yang kita lakukan ini menjadikan amal perbuatan kita dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho ya. Dukung terus kegiatan kami, program belajar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.